kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membandingkan ya, ini es krim yang kemasan cup ini 90 ml beratnya isinya. Terus ini kemasan ini segini ini 350 ml dan yang ini 700 ml. Kita bandingkan harganya ya. Ini 90 ml, ini harganya 5.000. Ini populer ini, isinya strawberry vanilla. Kalau ini 350 ml harganya 20.000. Ini 700 ml harganya 32.000. Ya, kisaran segitu harganya. Kalau saya jual biasanya segitu. Ini 90 ml 5.000. Ini 350 ml harganya 20.000. Berarti kalau ini beli 4 aja, 4 itu kan 360 ml kalau 90 ml. Itu tetap 20.000 kan? 5.000 kali 4. Tapi dapatnya 360 ml. Sedangkan kalau ini 350 ml harganya 20.000. Jadi agak sedikit murah yang ini. Tapi ini rasanya ada coklat, ada vanila, ada strawberry. Kalau ini vanila sama strawberry aja. Kalau ini juara ini. Ini 700 ml, harganya cuma 32.000. Nah, ini harusnya kan kalau ini 20.000, 350 ml, harusnya 700 ml kan sekitar 40. Ini cuma 32.000. Jadi ini adalah pilihan yang kehitung murah ya. Murah. Tapi kan kebutuhan orang kan beda-beda. Ada yang butuhnya cuma segini, sudah bosen mungkin atau sudah ya sudahlah ya enggak makan banyak-banyak es krim atau cuma segini. Atau kalau keluarga besar ya minumnya yang ini, makannya yang ini yang dibeli. Ini paling paling worth it, ini paling murah. Kalau rasanya nggak jauh beda sih, ini cuma ini nggak pakai coklat, ini yang pakai coklat, strawberry dan vanilla, itu aja. Oke, sekian perbandingan saya. Terima kasih.